Nih, ke atas gue Kenapa? ada bikin ini tempat latihan. Ini Oh, latihan tembak ini ya. punya. Gue udah siapin inventory. Oh, tembak-tembak coba boleh. Oh. Apa tadi? Ini slime ungu yang Tadi paling lebih dikasih kuat punya. skirt apel. Sebelah Paling apa? kiri. Sebelah kiri ya, atasnya ada juga, adain juga tempat musuh lagi. Tapi yang ini, yang ada tentakelnya itu. Ini cukup menarik ya, Anda sudah mempersiapkan arena ini lengkap sekali. Iya. Kira 73 jam tuh mainnya berapa hari ya, Kak ya? Ini berapa ya? Udah berapa hari lah dari gamenya keluar? 1 minggu yang Tapi, lalu kali ya? jadi seminggu main gamenya ini doang. Iya, main game ini aja. Rajin. Kasih banget nih. Hah? Dedikasi banget. Jadi dia karena diginiin nggak bisa kabur, tapi kita juga nggak bisa ambil itemnya ya. Bisa, harus masuk. Gue udah bikin pintunya. Oh, ada pintunya. Iya. Di sini pintunya. Tapi nanti aja kalau udah mati semua. Eh, sorry. Aku kan kalau dia belum mati, kayaknya kalau kita ambil barangnya, terus dia belum mati, akunya yang nanti mati. Sebelah kiri juga ada. Gue bikin ini lagi. Apa nih namanya? Tembak-tembak kunyit. Cuma lebih bahaya. Oh, emang dia bisa nyerang balik Bisa gitu? nyerang balik dia. Si tentakel yang tadi tuh, sekali tembak, 140 nyawa tuh habis. Nah, saya belum cukup. Tapi nanti nyawanya kita bakal meningkat nggak sih? Atau ada equipmentnya untuk membantu kita Bakal meningkat untuk nanti. lebih durable? Bakal Nanti meningkat. lama-lama apa itu? Kenapa? Bentar, aku cuma punya ketapel. Tapi ketapelnya kenapa tuh tinggal setengah tenaganya? Oh, dia ini. Dia kalau kita pakai terus nanti lama-lama bisa habis. Iya. Habis nanti bisa diperbaiki, nggak apa-apa sih. Diperbaikin apa bikin baru? Diperbaiki. Jangan bisa. Jangan bikin baru. Gimana caranya? Ada di workbench kita tuh, ada yang namanya Salvage and Repair Station. Pakai itu tuh buat perbaiki kita punya inventory. Tahu nggak sih posisi yang paling, jadi kalau misalnya main Ragnarok zaman dulu main RO, gue paling sering mainnya jadi Archer. Archer tuh aduh, tapi kalau zaman dulu miskin banget sumpah, karena apa, kita mainnya kan sniping sniping dari atas gitu kan, terus nggak bisa ngambil barangnya, jadi miskin terus. Apalagi Oh, arrownya mesti beli terus kan. Ragnarok ya? Iya. Jadi udah naik levelnya lama, nggak menang-menang. Coba gue nggak berani kalau yang lain, soalnya kalau pakai yang lain, chance gue untuk mati sangat besar. Ini, anjir, lihat deh, saya yang cupu ini di tengah-tengah orang-orang yang pro gamer. Bisa ambil itu Win, inventory yang gue pertama sediain tuh. Kan gue cuma atlet e-sport Animal Crossing ya. Nih, sini boleh nih. Coba-coba. Ntar guys, ntar. Gue lagi. Kenapa? Gue terjebak. Hah? Eh, dia kenapa nggak bisa jalan? Oh, ada Magnetic ininya. ya. Kamu kasih ini ya? Ada kamu kasih bolongan biar dia nggak iya. bisa langsung keluar. Oh, siapa yang kasih? Kayaknya gue nggak kasih. Coba gue tambel lagi. Oh ya, masih? Tambel. Tertar. Terus gue harus coba keluar, karena kalau gue tidak keluar, berarti gue mati. Tutup pintu. Udah, tutup. Nah, tembak-tembak lagi di sini. Coba-coba. Talent gue cuma yang bisa. Bertambah apa tuh? Lari. Lari dari kenyataan. Ajir, ajir. Saya dari sini aja. Kita, teman-teman, hari ini kita lagi nontonin di sebelah sini ada Xiao Chun dan ada Gun Striker X yang sedang berusaha untuk melawan tentakel. Saya di sini sebagai host berusaha untuk ngomentarin yang gak penting-penting aja. Yo, join yang juga, penting-penting Win. Gak usah dikomentarin. Ngaruh gak sih kalau misalnya
itunya nggak mati, terus kita coba tembak-tembakin dong. Tukan, 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 tukan. Udah pusing, gue nggak bisa jalan. Ups. Maka. Pukulan dia gede tuh, si tentakel tuh. Saya kena. Gila, si tentakel nggak mati-mati. Keras banget tuh tentakel. Iya. Sekali pukul dia bisa stun kita. Iya. Sampai habis. Dah, musuh yang paling berbahaya itu doang si tentakel tuh. Yang lain enggak terlalu. Yang lainnya enggak terlalu tahu ya. Iya, kita bisa tembak-tembak ini dia. Nanti kalah dia. Tapi berguna juga sih sebenarnya tembak-tembak ini. Gedein kita punya level ini. Level range combat nanti. Iya, ada untuk leveling untuk range kan kalau enggak salah. Iya. Mati udah respawn. Aku nemu senjata range ini. Jadi agak susah ngelawan slime. Iya. Karena apa? Mana itu? Belum datang ya? Oh, ini. Dadah. Itu hilang semua. Ini buat tempat latihan jarak jauh. Iya. Lantainya ada yang hancur. Loh, kok bisa hancur ya? Tadi dilempar bom ya. Oh, pantesan. Iya, itu. Tolong. Bup. Awas. Hati-hati Win, nanti kalah. Ya Win, nanti kalah. Ya. Win, kenapa masuk Win? Gak usah masuk akhirnya. Kenapa gue ada di sini ya? Maka. Bentar, ini gue sebenernya bikin tempat ini, tempat buat latihan tembaknya. Tolong hati-hati. Boleh nemenin saya maksudnya ngambil mayat. Ayo. Waduh. Tuh. Masalahnya gak kelihatan kan? Ini tempat latihan tembak. Kalau yang atas itu advance punya jadinya. Gua ditembak jarak jauh. Harus buka pintu. One hit kill. Terus kill. Saya yang mati. Kenapa gua mati dua kali guys? Ini harus sama Andrew deh kayaknya. Mati semua. Gua juga mati. Itu jarak jauh soalnya. Ini yang gue bergesin dulu deh slime-nya. Gue mati dua kali guys, jadi sekarang gue bugil. Bukan bugil banget sih, tapi maksudnya gak ada armornya, semua ketinggalan di situ. Kayaknya harus sama Andrew deh. Atau harus dibunuh semua dari sambil jarak jauh. Slime-nya sebanyak-banyaknya baru masuk. Ya, jarak jauhnya punya. Oh, ada slingshot kan? Ada. Kok nggak ada monster? Gini, harus di ini. Tadi udah dihabisin. Itu sama. Tapi kok armorku hilang semua ya? Hah? Kenapa? Armornya tuh. Oh, ini perbaiki dulu. Enggak, ini bisa diperbaiki. Gak berani. Iya benar. Nih gua ini kalau dulu tempat perbaikannya. Nih Win, sini. Entar. Lu naruhnya di mana? Jangan di dalam jangan di dalam kandang slime. Coba mau perbaiki. Terus perbaiki. Dulu. Kandang slime-nya ada yang gimana entah caranya monsternya bisa masuk tuh. Nah lo. Masuk. Iya, apa nanti biar berantem sama si slime dia. Dia sama slime saling musuhan, nanti bisa berantem mereka. Hmm,